keluarga dan pengabdian. Menjadi seorang ibu dan sebagai insan perbendaharaan merupakan suatu anugerah dan juga tantangan bagiku. Mendidik anak dan menyiapkan sarapan untuk keluarga merupakan nilai kehidupan yang kuyakini membawa berkah dalam hidupku. Sebagai insan perbendaharaan, mengabdi untuk negara ini. Walaupun bukan di tanah kelahiranku, tapi inilah Indonesia. Mengabdi di Kementerian Keuangan sebagai pengawal APBN. Tinggalkan dia sementara demi mengemban tugas mulia ini. Jalan ini menjadi saksi pengabdianku untuk negara ini. Setiap pagi, aku selalu berpikir apa yang harus aku lakukan di kantor pada hari ini, dan apa yang harus aku persiapkan dan berikan untuk keluargaku tercinta. Bekerja dengan menerapkan prinsip integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan demi tercapainya kepuasan stakeholder. Mengawal APBN demi pembangunan Kota Makassar tercinta sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan sesuai amanat Menteri Keuangan. Insan perbendaharaan dituntut terus berinovasi dan berintegritas demi anak cucu kita yang lebih baik di masa mendatang.